Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat petani. Kembali lagi bersama saya di sini ya, di channel Petani Kampung. Nah, kali ini saya berada di kebun saya yang kemasukan babi ya. Jadi kita ngeplok di sini, mengecek ya, apakah ada selain di sana tadi ya, selain di situ tadi, apakah masih ada yang termakan oleh dia. Oke, kita cek ya, lanjut. Oke, teman-teman, sekarang kita perbaiki dulu ini kabel-kabel ya. Kita akan pasang, mama saya ada di sana ya. Kita ambil kabel dulu untuk menyambungnya. Ya. Semangat para petani dimanapun kalian berada. Kita lanjut ya. Oke. Nah, mungkin ini agak kurang bagus ya, karena sudah berkarat. Mungkin listriknya sudah tidak akan sebagus yang kabel putih ini. Tapi apa boleh buat, kita petani harus memanfaatkan segala hal situasi. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Semoga besok ya kita dapat ya. Oke, lanjut teman-teman. Ya oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah mama saya. Kalau kalian belum lihat muka mama saya, inilah pahlawan ya. Sekarang dia mau menyambungkan kabel ya dari sini. Jadi nggak cukup. Jadi kita pakai kabel yang bekas yang sudah berkarat. Apa boleh buat ya, kita seadanya saja sebagai petani kampung ya. Kita bukan petani yang banyak uang. Kita cuma petani yang menyambung hidup dari hasil perkebunan. Jadi kita lihat di sini teman-teman, sekitarnya dia sudah menanam jagung di bawah ya. Jagung juga di bawah. Ini jagung juga. Jadi tugas saya adalah mendoakan mama saya. Mendoakan. Semangat ya, semangat. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang ya. Dia sudah menyala. Kita juga kehujanan, nggak hujan. Nah, besok kita akan pantau dan insya Allah dapat ya. Oke teman-teman, see you next video. Terima kasih.